Baik, terima kasih rakan menyampai Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terdapat 25 outlet Agro Bazar di bawah kelolaan Lembaga Pemasaran Pertanian Pertanian Farmer Negeri Perlis sehingga kini. Dan salah satunya adalah itu, iaitu Agro Bazar Rakyat Borong 1 yang beroperasi bagi memasarkan produk pertanian dan berangan kepulangan harian terus kepada pengguna. Baik, bagi berkongsi mengenai peranan yang dilaksanakan oleh Agro Bazar Rakyat Borong 1 ini, bersama saya ketika ini itu Encik Wan Muhammad Syafizan Wan Nan, iaitu pengurus Agro Bazar Rakyat Borong 1. Baik, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey tuan, mungkin tuan boleh kongsikan mengenai pelaksanaan Agro Bazar ini sendiri daripada awal sehingga sekarang ini dan perkembangan sehingga hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Agro Bazar Rakyat Borong 1 ini ditubuhkan pada 2010 dan kami telah mendaftar dengan Pharma untuk melaksanakan program-program di bawah Pharma untuk membantu masyarakat keliling dengan pelbagai program. Contoh, kita bantu IKS untuk mempasarkan produk-produk pertanian, produk-produk perikanan dan sebagainya lah, dengan pelbagai aktiviti daripada kerajaan untuk meningkatkan kawasan setempat. Okey tuan, sepanjang tahun 2023 pelbagai program dilaksanakan oleh Agro Bazar Rakyat Borong 1 ini. Okay, mungkin tuan boleh kongsikan program yang dilaksanakan dari sambutan pengunjung dan mungkin sasaran pada tahun ini. Ya, antara program yang kita telah jalankan, program Agro Madani, program Jualan Rahmah, kita adalah checkpoint untuk bencana alam, checkpoint untuk pembagian beras tempatan daripada farmer. Kita program Go Cashless dan program Mai Kasih. Semua program tu untuk kemudahan masyarakat setempat lah, sebab kita berada di penghujung negeri Perlis dan jauh daripada bandar besar. Ya, untuk membantu masyarakat sekalian untuk memudahkan pelbagai aktiviti dan menyampaikan kepada semua masyarakat dengan lebih cepat dan senang. Okay, dari segi penawaran barangan yang ditawarkan di Agro Bazar ini, macam mana tuan boleh kongsikan sikit? Okey, penawaran harga kita bagi diskaun di antara 30 hingga 35% daripada harga setempat dan kita mengikuti pelbagai agensi kerajaan akan bantu kita untuk bagi barang murah lah, macam daripada Pharma, daripada KPDN, HCP, semua tu membantu sebab di kawasan sini mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, lebih kurang 500 ke 600 rumah, dan di kawasan Fekra Lubuk Sirih ni ramai yang bekerja sebagai petani, nelayan, pekerja kampung. So bila kita buat apa saja di sini, dia akan sampai kepada penduduk-penduduk di kawasan sini. So, minta kepada agensi-agensi kerajaan mana yang nak buat apa-apa program, boleh hubungi saya lah. Kita insyaAllah akan sampai dan mencapai matlamat dia untuk membantu masyarakat sekeliling. Okey tuan, bagi mengikuti terpagi dari Perlis, Agro Bazar Rakyat Borong 1 ini juga sebagai perintis itu pembayaran tanpa tunai. Macam mana tuan melihat perkembangan pembayaran tanpa tunai yang dilaksanakan di Agro Bazar Rakyat Borong 1 ini dan perluasan pelaksanaan pembayaran tanpa tunai di seluruh negeri Perlis sepanjang ini? Alhamdulillah, permintaan amat bagus. Kita pembayaran tanpa tunai, contoh QRP, kad debit, kad kredit, lepas tu yang pakai IC tu. Okey, sekarang kira boleh kata 30% daripada jualan harian semua kebanyakan pakai cashless. So kebanyakan orang tua-tua pun dah pakai cashless. So kan Perlis dia punya tema Go Cashless kan, Perlis Go Cashless. So telah mencapai matlamat dengan jualan yang tinggi dan semakin hari semakin mendapat sambutan daripada rakyat setempat. So kadang-kadang budak-budak pun datang pakai scan saja macam tu. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih tuan. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, itu saya yang dapat saya kongsikan oleh cerita pagi dari Perlis mengenai peranan yang dimainkan oleh Agro Bazar Rakyat Borong 1 ini di bawah kelolaan Lembaga Pemasaran Pertanian dan Persekutuan Farmer Negeri Perlis. Itu kembali bersama rakan menyampai di Angkasa Puri.